Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua. Kali ini aku mau masak oseng ayam ya sama tahu, tau kan? Sama ini sayur asin ya. Sayur asin ini kemarin separuh sudah aku masak. Terus ini nanti pakai apa? Saus sambal ini tidak pedas ini saus sambalnya. Terus ini bumbunya bawang putih saja. Sama ini satu cabe. Oke, kita potong-potong dulu ya. Oke teman-teman, ini bahan sudah saya potong semua ya. Ini taukan, tahu. Ini ayam. Ini sayur asin ya. Sayur asin yang belinya di supermarket itu ya, sudah dipotong dibungkus itu. Terus ini bawang putih bumbunya. Terus nanti kita ini bumbunya. Ini saus sambal tapi tidak pedas ya. Ini cabenya, cabai merah tadi satu tadi. Oke, yuk kita mulai masak. Oke teman-teman, kita taruh minyak. Oke, bawang putih masuk ya. Ayam ya. Ya, masuk ya. Tambah air secukupnya ya. Kemauin dah. Thank you.
Oke teman-teman, karena ini sedikit ya, aku semuain ya. Cuma sedikit. Oke teman-teman, kita tambah kecap ya, kecap Taiwan. Kita tunggu sampai airnya tinggal sedikit ya. Oke teman-teman, sudah matang ya, aku angkat ya. Oke teman-teman, inilah masakan oseng ayam saya, tahu dan sayur asin.